Baik, selamat siang Tribuner. Inilah kondisi dua sepeda motor dan satu unit truk pengangkut gas LPG yang terlibat kecelakaan di Jalan Raya Bandung Cirebon, atau tepatnya di wilayah Gudang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Baik, saat ini ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan maut ini sudah diamankan di Mapolsek Tanjung Sari. Baik, tampak terlihat dua sepeda motor milik korban bersama temannya tampak terlihat tidak ada kerusakan yang sangat signifikan. Dapat kami sampaikan kembali, pengendara sepeda motor yang bernama Angga Saputra, warga kelahiran Lubuk, Batang Lama, Palembang, Sumatera, meninggal dunia setelah tertabrak sebuah truk di wilayah Gudang Tanjung Sari. Peristiwa yang terjadi pada siang tadi ini, pemuda ini merupakan pegawai sebuah koperasi yang berlokasi di Pasar Domba Tanjung Sari. Sebagai informasi awal yang kami terima dari petugas ambulan Puskesmas Tanjung Sari, saat kejadian korban sedang menyetir sepeda motor milik temannya di jalur Bandung Cirebon. Baik, tepat di lokasi kejadian, dari arah yang bersamaan atau tepatnya dari belakang yang kendaraan yang dikendarai oleh korban, datang sebuah truk LPG hingga menabraknya. Korban dilaporkan meninggal dunia atau diduga mengembuskan napas terakhirnya saat menuju ke Puskesmas Tanjung Sari. Hingga saat ini kami belum berhasil mendapatkan informasi lebih detail terkait penyebab atau kronologi kecelakaan maut ini dari pihak kepolisian setempat. Saat ini aparat kepolisian masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk kepada teman korban dan supir pengendara truk pengangkut LPG. Baik, demikian Tribuners yang dapat kami sampaikan. Informasi selanjutnya akan kami sampaikan kembali. Selamat siang, selamat beraktivitas. Kiki Andriana melaporkan dari Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang.